Halo sahabat F, dua news update. Kali ini kita ada berita tentang Ganjar deklarasi jadi oposisi Prabowo Gibran. Bagaimana dengan PDIP? Ganjar Pranowo telah mendeklarasikan diri sebagai oposisi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Lantas bagaimana dengan arah politik PDIP? Ganjar mulanya bicara terkait alasan dirinya menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Gibran. Dia menyebut sikapnya itu sebagai bentuk penghormatan. Saya menyampaikan kemarin di acara Halal Bihalal TPN bahwa saya menyampaikan saya tidak akan berada di dalam pemerintahan. Ini sebagai sebuah penghormatan saya kepada pemenang dan menunjukkan sikap kepada publik. Kami tidak di pemerintahan, ucap Ganjar Pranowo di Sekretariatan Barikade 98, Selasa 7 Mei 2024. Kemudian Ganjar juga menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga sempat menyebut sikap politiknya cerminan sikap PDIP. Dan Pak Hasto menyampaikan bahwa ini inline dengan sikap dan suasana pembangunan partai, tuturnya. Meski begitu, Ganjar menyebut keputusan resmi PDIP baru akan disampaikan saat Rakernas. Jadi partai nanti tentu akan memutuskan pada saat di Rakernas nanti, lanjut dia. Sebagai informasi, PDIP akan menggelar Rapat Kerja Nasional Rakernas pada tanggal 24, 25, dan 26 Mei 2024. Itu akan jadi momentum penting untuk merumuskan sikap politik sesuai dengan dinamika politik nasional. Lebih lanjut, Ganjar mengatakan masyarakat harus paham bahwa kontestasi politik tidak sekedar perebutan dan pembagian kekuasaan. Hal yang penting diperhatikan adalah value dan sikap politik yang jelas. Dan itulah pendidikan politik yang mesti kita berikan kepada masyarakat, bahwa dalam sebuah kontestasi tidak hanya sekedar berebut kursi dan dibagi-bagi, tetapi ada value, ada program, dan ada sikap yang bisa kita berikan kepada publik, ujar dia. Ganjar Pranowo sebelumnya mendeklarasikan tidak akan bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran. Ganjar menegaskan dirinya akan melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Saya deklar, pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini, dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar, kata Ganjar saat acara Halal Bihalal TPN di Jalan Tengku Umar nomor 9, Jakarta Pusat, Senin 6 Mei 2024. Bagaimana sahabat tanggapan kalian terhadap deklarasi Ganjar yang menyatakan bahwa dirinya akan berada di pihak oposisi pada pemerintahan Prabowo Gibran? Sedangkan PDIP baru akan mendeklarasikan sikap politiknya setelah adanya Rakernas pada tanggal 24 sampai 26 Mei 2024. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like jika kalian suka video ini, share bila bermanfaat, dan subscribe untuk update berita lainnya. Terima kasih.